Memperingati HUT Polri ke-74, Polres Bangka Tengah mengikuti upacara peringatan HUT Polri secara virtual. Upacara peringatan HUT Polri diikuti seluruh Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah. Upacara peringatan HUT Polri yang ke-74 digelar secara virtual di Mapolres Bangka Tengah dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolres Bangka Tengah, Bupati dan Ketua DPRD serta Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah mengikuti upacara dengan hikmat. Izin dan 1, 2, 3. Saya bebas dan... Usai mengikuti upacara HUT Polri virtual, Kapolres Bangka Tengah beserta istri melakukan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada anggota Polres Bangka Tengah tertua dan termuda. Hal ini juga dilakukan oleh Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang langsung menyerahkan kepada perwakilan anggota Polres Bangka Tengah yang naik pangkat. Justru kalau kita mulai ke kota masih agak ragu-ragu. Kalau kita masuk ke Bangka Tengah, alhamdulillah aman semuanya. Dan tentunya itu adalah kerja keras dan kerja keras APOR dan jajarannya untuk membantu pemerintah pemerintah Bangka Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Dari seluruh segi kehidupan, baik penanganan COVID untuk menggerakkan masyarakat Bangka Tengah, membantu masyarakat Bangka Tengah dalam kondisi COVID-19 ini. Tekad Polri tetap konsisten mempererat kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Forkopimda, pemerintah daerah, dan segenap warga masyarakat sehingga menjadi khidmat kondusif masyarakat lebih produktif. Kita sepenuhnya menyadari bahwa seluruh capaian keberhasilannya telah diraih setiap pelaksanaan tugas tidak terlepas dari dukungan dan peran serta aktif dari segenap stakeholder dan komponen masyarakat. Dalam kesempatan ini, Polres Bangka Tengah memberikan penghargaan kepada tim Tupai Satreskrim Polres Bangka Tengah yang telah berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.